Sementara itu di Blitar, pemirsa, untuk mencegah virus corona, Hotel Joglo di Kota Blitar lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kamar dan fasilitas hotel. Mereka juga menyediakan hand sanitizer serta minuman rempah gratis untuk para pengunjung. Antisipasi penyebaran COVID-19, pihak Hotel Resto Joglo yang terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, lakukan penyemprotan terhadap seluruh kamar hotel dengan cairan disinfektan. Selain itu, karyawan hotel juga menyemprot seluruh area dan fasilitas hotel dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap. Tak hanya itu, setiap pengunjung yang datang disediakan hand sanitizer, dicek suhu tubuhnya, serta diberikan minuman rempah-rempah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada, kita dikasih welcome drink jahe serai. Tadi begitu datang, apa yang dilakukan? Cuci tangan pakai sanitizer. Dicek suhu tubuh, terus dikasih welcome drink jahe serai. Tanggapannya dengan adanya macam ini seperti apa? Dengan adanya peraturan seperti itu? Sebagai pengunjung senang dikasih welcome drink kopi serai, jahe serai ini. Karena apa mas? Katanya sih untuk menjaga imunitas tubuh, mencegah virus corona. Sementara pemilik hotel dan resto Joglo Jean Mariana mengatakan, untuk mencegah penyebaran virus corona, pihaknya melakukan penyemprotan dan menyediakan hand sanitizer terhadap para pengunjung agar mereka merasa nyaman. Jadi yang pertama, saat pengunjung datang, kita minta pengunjung untuk membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita persilahkan tamu, kita sajikan minuman yang kandungannya adalah jahe dan serai untuk membantu meningkatkan imunitas tamu. Selain itu, kita juga melakukan penyemprotan di area kamar penginapan kita yang penyemprotannya itu adalah cairan disinfektan demi mengurangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Sampai kapan Mbak untuk semacam ini? Sepertinya kita akan melakukannya agak lama ya Pak ya. Jadi biar mungkin pencegahan itu kan lebih penting. Jadi agar lebih pengunjung juga lebih nyaman berada di tempat kita, tidak merasakan takut akan adanya penyebaran virus, baik itu yang ada misalnya di meja atau di area kamar, karena kita cleaning semuanya menggunakan disinfektan. Diharapkan dengan langkah seperti ini dapat mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini per 17 Maret sudah mencapai 172 penderita positif. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.